أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. Ayat 84 sampai 86 surah Hud. Masuk cerita baru pula, iaitunya hubungan dengan Nabi Syuaib dengan kaum dia, iaitunya penduduk di satu tempat namanya Madian. Nah, Madian ni masih ada sampai hari ini nama dia. Dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Syuaib. Ya, nota kaki di bawah dalam pimpinan Ar-Rahman ni 3-5. Mulai dari ayat ini diceritakan pula tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam dengan kaumnya penduduk Madian. Negeri ini terletak dalam daerah Jordan, berhampiran dengan Laut Merah dan padang pasir Sinai. Kebanyakan mereka ahli perniagaan. Dan Nabi Syuaib inilah tok tua Nabi Musa alaihi salam. Nah, dia ada hubung kait belaka. Nah. Ia berkata kepada kaum dia, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Ini mula-mula tak ada kira Nabi mana-mana pun lagu tu lah belaka. Mula-mula serunya beribadat kepada Allah. Dan janganlah kamu mengurangi sukate dan timengi. Yang mana sabah dengan puak-puak menego. Kalau kumpul lain tu pasal lain pula. Hak ni pasal orang menego nime suka. Siapa ke kita hari ni pun ada belakang. Time pun ada, suka pun ada. Ambil bodrian daripada hak ni lah. Nabi Syuaib duk perhati tengok, puakmu ni menipu dalam hajua beli. Orang beli cakap dah yang nak banyak. Orang jual yang nak tipu, yang nak maha bagi dia. Itulah makin ni yang tak halal ataupun makin ni yang cemar. Boleh daripada duit hasil hodok jual beli tu adalah daripada duit yang tak molek. Sukakte dan timengi, sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan. Suk samran dengan sebab apa? Duk tipu orang. Okay? Dan sesungguhnya aku bimbang. Duk bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang meliputi orang-orang yang bersalah. Jadi satu ayat yang Allah Ta'ala raya ni krop klum dunia sampai ke akhirat. Nasihat Nabi Syuaib kepada kaum dia. Dia kata lagi mana? Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, sempurnakanlah sukakte dan timbangi dengan adil. Saat ni raya panha, hak ni raya konek nam.
Dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya. Ya, ada tak? Supaya orang nime-nime, kena tengok mata-mata kelo molek. Timbang jadi mata kelo dia pak, barulah kita nak akak pun akak. Lepas tu jangan tengok kok serong. Mata kelo kita tu, kita kena tengok betul mata kita dengan muka kelo. Jangan duk tengok tepi gitu. Jangan tengok tepi kanan ataupun kiri. Yang dia tak cerak. Betul tak betul. Kadang-kadang tekah tu. Sebunga, dua sebunga, setengah bunga, setengah kit tu. Ha itulah. Kita orang nego, orang jual, orang apa, kalau dia nak wih lebih kepada orang beli, hak tu tak apa, kira artinya sedekah. Supaya juga suka cupok ke cukak, ikutlah gapo-gapo. Jangan duk puh sekali gu bubuh lalu. Wujud jelah katanya kita suka betul, timbang pun betul. Jadi dua tu galaknya orang jual, orang beli. Nah, kalau tak timbang, suka. Dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Duk buat rosak di atas muka bumi, go tu go ni bukan haju beli saja dak, tapi pertikam cara hidup kamu ni. Nabi Syuaib pesan kepada puak-puak dia, katanya puak mung nampak kos hari kau teruk. Ni rasul zaman dulu ya lagu tu. Ya bukan katanya syariat banyak supaya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kita banyak. Syariat tu kena puasa, kena semaya, kena zakat, kena gitu, kena gitu, banyak-banyak perkara. Hipung daripada semua segala hak nabi-nabi dahulu ya duduk di Nabi Muhammad. Ha ni jelas-jelas. Kita pun terima syariat daripada Allah Taala pun kena doa amal, puasa sunat, puasa wajib, semaya sunat, semaya wajib. Tapi umat-umat dulu ya sikit ya. Walaupun tubuh besar, umur panjang, amalan pok-pok dia sikit. Tapi benda hak rusak di atas muka bumi supa belaka hak manusia zaman dulu buat dengan zaman dulu ni. Ya tabiat manusia ni tabiat pasal karut. Ya duduk dia tak leh, duduk molek tak leh. Ya usaha nak warga tu, nak warga ni, nak jadi punuh. Rusak di atas muka bumi ni sebab tu Tuhan royak di dalam ayat lain, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan kamu buat rusak di atas muka bumi selepas daripada molek dah. Tuhan buat bumi molek belaka dah. Tapi kamu duk buat sendiri. Akibatnya naik tapan dah manusia sendiri. Mari ayat yang ke-80 ni. Tuhan itu Nabi Syuaib kecek lagi. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Limpah kurnia Allah kepada kamu lebih baik bagi kamu. Allah Ta'ala ada wih rahmat, wih kesenengi, wih sehat, wih boleh kerja. Buat gua tu, buat gua ni, nak pergi mana-mana sini dalam hidup kamu. Bapa kamu duduk khianat lagi, duduk menipu lagi dalam hajua beli, duduk nego. Daripada yang kamu ambil secara haram itu. Nah, ni kita pun lagu tu lah. Nah, tak kira, kerja gapa-gapa pun kena betul, kena halal, kena cuci. Orang ada makan duit tak cuci, ingat molek, nengaka akan makan tubuh dia. Nabi raya dia dalam hadis, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awlabih. Mana-mana daging yang tumbuh daripada duit haram, makan ni haram, semua tu, maka nengaka lah lebih awla, lebih utama nak makan dia. Lepas semua hak kita makan, ia akan jadi daging darah. Jadi daging darah, walaupun teo segala, walaupun kita makan gula sute, semua tu dia masuk dalam tubuh badan kita. Masya Allah. Ni kita kena ingat semua. Ha makan ni kita, hak kita duduk makan, duit hak kita duduk puapan. Ha, ni sebagai nasihat umum lah ni. Duit hak kita boleh, boleh daripada mana, tubik kok mana. Ha ni nen hak ni, makan ni yang kita duk makan, 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 boleh daripada mana duit tu?
duit tu kelong ke, menipu ke, khianat ke, tucerit ke tu, tucerit ke ni, semua tu Allah Ta'ala akan tanya. Dan akibat buruk naik atas kepala kita, dan naik atas kepala bini kita, anak kita belakang. Dah kita hijau, boleh duit, duit halal pun ada, duit haram pun ada. Beli berah, beli lauk, beli gatu, beli gani, guna, makan dalam rumah tangga kita. Anak kita makan, tengok gelap perut, hak tu dah. Ngaji tak masuk. Rayak ke berapa tak reti. Kita sendiri pun kau sehari, kau gelap, kau sehari, kau gelap. Kenapa buat rana duduk puapan dengan duit haram, capur kat tu, capur kat ni. Ha, ni sebab itulah kita jangan sama sekali, walaupun skok sama, jangan duit dog biar duit ke apa, jangan cek molek dalam tanakan hak mana dog biar, hak mana ngentun duit kita, kita janji kita ke apa, jadi betul semua, tak ada raya atau tak ada, ada raya atau ada, jangan menipu, jangan kelong, semua dalam kerja kita. Ini adalah ajaran daripada Quran melalui rasul-rasul zaman dulu, Tuhan raya kepada kita. Ha ke apa? Satu kumpulan manusia, bukan siapa kau beratus juta orang. Satu kumpulan manusia yang dihantar Nabi Syu'ib. Syu'ib, mung kena raya kepada puak ni. Puak apa yang menipu dalam ham nego ni. Ham nime, ha suka. Raya malak. Lepas tu rasul pesan dia dah, dia kena royak. Tak royak tak boleh. Tak sapa tak kena. Kena sapa, kena royak. Lepas tu royak pula dengan lembut. Tak ada rasul mana-mana pun royak kepada kaum dia pesan kasar. Dia tak main pesan kasar. Dia royak, royak, royak. Demo nak terima, terima. Demo tak saya terima. Wallahualam. Gitulah. Akhir sekali, jika betul kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawas perbuatan kamu. Betul-betul lalu lah Nabi Syu'ib royak. Aku bukan duduk kop kum dulemu 24 je. Aku royak kepada puakmu pek, 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 pek. Mikir sendiri lah. Haa tu. Itulah yang ada nota kaki di bawah katanya. Yakni aku hanya menyampaikan perintah-perintah Allah. Jika kamu mematuhinya, selamatlah kamu di dunia dan akhirat. Dan jika kamu mengingkarinya, maka buruklah balasnya yang akan menimpa kamu di dunia dan di akhirat. Gitu, kita pun lagu tu. Dengan orang mengajar, dengan baca kitab, orang ceramah ke apa. Tak kira lah tok guru tu nak duduk dengan kita 24 je. Dia royak pek-pek-pek-pek, klik rumah dia. Kita ambil wah dia, mari duduk guna. Oh, alhamdulillah mujurnya. Serta dengan Tuhan buka pintu hati kita, hidayah dan taufik. Itulah. InsyaAllah kita sambung. Nah, siapa bila ni duduk di ayat 80 ni. Surah ni 123 ayat. Lama lagi dah, nak boleh habis. Itulah sebagai sepitah lalu, gapo yang kita dengar 3 ayat pada pagi hari ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.